Nag-isa ko, scan to scan. Jadi scan to scan itu basically tentang itu berdasarkan dari personal experience gue. Lagunya sendiri tentang apa ya, ceritanya itu it's about the, kayak pertama kali ketika lo dekat sama seseorang, you feel all this happiness, this chemistry with someone. Tapi kayak, in my opinion, relationship jadi untuk gue ketika lo emang ngerasa punya spark sama seseorang, lo jalan aja, lo gak harus kayak oke, harus berdua di sini atau gitu. Justru akan lebih baik kalau lo jalan semuanya dengan sama. Tapi dari alamin aku sendiri, aku udah berusaha gue sebagai si lagu ini dan juga bisa dipas sebagai dan lagunya sendiri, kita bener-bener gak mikirin kayak oke, is this gonna be like why we love or something. Kita cuma pengen bisa dengan karya karakter kita sebagai musisi, which in this song itu karakter gue. Dan gimana caranya pesan yang atau cerita yang pengen gue sampaikan itu masuk dan terwujud gitu dalam lebih ke sana sih sebenarnya. Kalau maksudnya gue punya background memang di film dan dulu memang pernah kerja jadi sebenarnya sedikit banyak pun maksudnya gue bisa ngebayangin sesuatu secara visual dan menurut gue yang namanya visual dan kayak jadi di lagu ini vision, maksudnya visi gue yang secara visual emang udah ada aja gitu dari awal lagu ini kita mulai bangun. Gue udah bayang kayak feel dari videonya, gitu, semuanya udah ada, kayak looknya gitu sendiri sih. Jadi pengen aja sih. Maksudnya sama ya sama rapan aja, sama rapan aja gue pengen banget. Terus sama sebenarnya lebih ke kayak kompos sendiri sih karena gue ngerasa apa ya ketika lo punya connection sama partner-partner kerja lo itu bisa jadi dasar untuk kerjain karya yang even better gitu daripada kalau mungkin maksudnya bukan menutup jalan untuk kolaborasi dengan orang yang belum akan lebih karena ada poin masa sendiri dan kerennya sendiri ketika lo bisa bikin karya yang keren banget. Jangan lupa buat dengerin single gue Skin to Skin di Spotify, Apple Music, Deezer, and Joox. Sama everybody.